semuanya, welcome to my channel. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi sama aku Tia di Australia. Dan hari ini aku lagi ada di ladang strawberry lagi buat panen strawberry termerah dan termanis di Australia. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin aku terus ya. Di panen strawberry sebelumnya, aku udah panen strawberry yang biasa aja. Dan yang kedua, aku udah challenge panen strawberry yang jumbo yang besar-besar di Australia. Dan sekarang yang ketiga, aku mau challenge lagi panen strawberry yang termerah dan termanis di Australia. Dan gak usah lama-lama lagi, kita mulai ya. Baru pertama melangkah, kita udah ngeliat di sini tuh strawberry-nya. Tutupan daunnya nih, kita buka. Tuh, merah banget. Beda kan kalau yang ini tuh dia agak-agak orange gitu, tapi itu merah banget tuh. Kita petik sekarang. Keras banget tuh. Kita taruh di sini. Kalau dari atas kelihatan hijau-hijau seperti ini, tapi kalau kita buka sedikit aja tuh sudah ada stroberinya di sini. Tuh, kalau ini baru menetas dia nih. Baru tumbuh putih kayak gini kita nggak panen, kita panen yang merah-merah seperti ini. Tuh, ini kan merah banget tuh, tapi udah busuk, saking merahnya udah busuk. Kita nggak ambil ini, kita cari yang lain lagi. Di sebelah sini ada dia. Ini dia tuh, kelihatan nggak? Merah banget tuh. Merah banget ini, pasti manis ini kalau merah seperti ini kita panen tuh. Mantap. Dari sini buahnya udah keluar-keluar, saking banyaknya udah kelihatan dari sini. Tuh, sekarang kita lihat di sini, kita cari yang termerah. Ini ijo-ijo baru menetas, cantik banget, tapi kita tidak panen, kita panen yang ini. Tuh, udah merah banget. Kalau ini masih kayak orange-orange gitu kita nggak panen, kita panen yang pilih yang termerah-merah saja. Dan ini merah banget tuh, udah merah dan juicy, kita panen dia tuh. Merah banget kan tuh, cantik banget warnanya. Di sini buahnya tuh sarat banget tuh, banyak banget, nggak kelihatan kalau dari atas, tapi kalau udah kita buka-buka gini kayak semak-semak dan menemukan harta karun gitu tuh. Merah banget tuh. Di sana juga ada, saking banyaknya sampai bingung nih mau mulai dari mana. Tapi ini lihat tuh, di depan mata ternyata ada yang merah juga. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, merahnya perfect banget nih, merahnya kita petik tuh. Ini baru lewat di pinggir banget loh tuh. Ini ketutupan daun, kita buka. Tadam! Tuh, merah sekali dia, ini merah sekali. Ini tuh masih kecil, kalau yang baru-baru tumbuh seperti ini lucu-lucu. Tapi kalau udah besar tuh merahnya, lele. Udah pengen manggil-manggil, pengen dipanen dia ini tuh. Mantap. Ini aku lihat di sini nih tuh, teman-teman tuh. Banyak banget. Merah-merah merona ini tuh. Merahnya silau sampai kena matahari tuh. Khas banget nih. Nggak mau dipanen deh ini. Tuh. Merah banget kan? Cantik banget. Lewat sebelah sini apa ada yang merah atau enggak? Di sini. Udah botak dia ini. Udah banyak yang panen tuh. Tapi masih baru tumbuh hijau-hijau putih-putih seperti ini, kita nggak panen, kita panen yang merah-merah dan manis. Kita lihat sebelahnya di sini. Ternyata ada ini tuh. Merah ini. Kayak lipstick merona. Udah pasti ini bakalan manis banget nih kalau merahnya kayak gini tuh. Kelihatan nggak tuh, merah banget kan? Mantap ini. Sekarang udah memasuki musim panas di Australia, jadi udah daunnya pada kering-kering seperti ini. Musim semi udah mau berakhir karena udah mau cepet bulan November dan Desember. Di sini tuh udah mulai summer, musim panas, jadinya udah kayak begini. Dan
ini kemungkinan juga panen terakhir di tahun ini, tapi jangan sedih, kita masih bisa panen yang ini, yang merah ini tuh. Kita petik dia ini. Mantep nih, mantul banget. Saking merahnya sampai busuk tuh. Ini busuk ya, karena kepanasan tuh. Udah lembek seperti ini tuh sampai merah di tangan tuh. Yang ini, ternyata ini merah banget dan masih segar. Ini bisa kita panen. Kalau sebelahnya nggak usah, karena ini masih hijau dan kecil-kecil, kita biarin aja. Kita panen yang ini tuh. Kita taruh di keranjang. Sampai bingung mau panen yang mana dulu. Tuh, saking merah-merahnya menggoda banget ini. Bingung mau pilih yang mana. Aduh, mulai dari mana lagi ini, teman-teman. Lihat nih, teman-teman. Tuh. Stroberinya merah dan bentuknya lucu banget. Kelihatan nggak tuh? Merah dan lucu banget tuh bentuknya. Kita panen ini. Tuh. Lucu banget kan, merah banget lagi bentuknya lucu. Kelihatan nggak nih tuh buahnya, sarat banget stroberinya tuh, sarat banget tuh. Di sebelah sini juga buahnya sarat banget tuh. Aku jalan ke depannya aja tuh udah sarat-sarat banget buahnya, udah merah-merah. Tapi ini masih ada yang putih-putih tuh, sampai busuk ini tuh saking manisnya dan merahnya. Terus di sebelah sini lagi tuh. Udah busuk-busuk. Satu merahnya ini besar, jangan ketipu. Ini tuh merahnya bagus banget, tapi di belakangnya busuk deh tuh. Tapi mantap banget ini. Ini masih bagus, bisa kita panen yang ini. Merah. Tuh, panen. Mantul. Dari sini tadi ada yang merah. Tuh, ini tuh merah banget dan juicy banget ini. Jatuh dia nih. Mana dia? Ini tuh. Mantul. Merah banget. Kita cari lagi sebelahnya ada atau enggak. Ini. Merah banget juga. Pasti berairnya segar banget nih kalau dimakan tuh. Tuh. Merah banget, merah merona kayak lipstick merah nih, guys. Ini lagi dia, Mamma Mia Lazatos. Merah-merah merona, merah-merah di pipi. Tuh. Petik lagi, panen lagi. Tuh. Sebelahnya banyak banget merah-merah juga. Kelihatan enggak tuh? Kita panen ini yang merah-merah ini. Tuh. Susah banget dia nih, nggak mau dipanen dia nih. Panen. Mantul. Di sini stroberinya itu merah-merah dan sarat-sarat banget buahnya sampai jatuh-jatuh ke bawah, dan di sini aku mau tunjukin ke kalian. Tuh, di semak-semak ini aja tuh udah banyak merah ketutupan sama daun-daunnya, tapi kalau dibuka tuh banyak banget kan? Merah-merah di sini, dan sini juga sebelah sini tuh ada kelihatan. Tuh besar banget dan merah tuh. Besar banget nih, kita panen nih. Tuh merah banget, merah merona. Di sini aku nemuin stroberi yang merah banget. Kalian mau lihat ini tuh? Merah banget, kelihatan nggak afdol kalau kita nggak makan langsung dari pohonnya. Kita coba ya, apakah dia manis atau enggak tuh. Aku mau coba langsung. Juicy banget dan manis banget. Tuh. Kelihatan enggak? Coba. Manis, merah dan segar banget. Coba kalian di sini, aku bakalan kasih kalian tuh. Kelihatan kan dagingnya tuh? Merah dan manis banget. Thank you.
ada merah sembunyi-sembunyi dia. Ini tuh, oh, merah banget. Dan di sebelahnya, oh ini ada merah lagi tuh. Mantap. Sebelahnya ini juga kelihatan ini tuh. Mama Mia, ini dia. Tuh. Oh, merah banget tuh. Keren. Di sebelah sini tuh. Oh, ternyata diam-diam dia sembunyi. Tuh, merah banget. Kita panen. Oh, keras banget ini, enggak mau panen ini tuh. Bentuknya juga lucu, merah tuh. Juicy banget, pasti ini pasti berair. Kalau udah yang merah besar seperti ini udah pasti juicy, manis dan mantap banget. Saking syarat buahnya tuh sampai busuk kayak gini, tapi di sini masih ada yang merah yang besar tuh. Ini masih bisa kita panen karena dia sendiri merah dan juicy berair tuh. Kita panen sekarang. Tuh. Ini masih bisa dimakan. Kalau yang ini busuk-busuk, enggak kita panen ini. Saking panasnya udah mulai panas juga tuh. Banyak busuk-busuk, tapi di sini masih banyak yang merah-merah. Kita panen ini tuh, ini merah juga ini, walaupun agak kecil tapi merah tuh. Kita panen tuh, kita taruh di keranjang. Akhirnya ini dia hasil panenku hari ini, panen cello strawberry termerah dan termanis di Australia tuh. Banyak banget kan, dan merah-merah banget ini, udah pasti merah dan besar dan juicy dan sangat berair ini tuh. Manis banget. Aku mau coba lagi nih, tadi kita udah coba langsung dari pohonnya, sekarang aku mau coba yang ini hasil panen. Aku bersihin dulu ini, aku bersihin di baju, dan sekarang kita coba. Enak banget dan manis banget. Lihat tuh dagingnya besar, manis dan berair. Enak banget. Ini cocok banget dibuat jus, dibuat pancake strawberry juga bisa. Kalau kalian melihat videonya, aduh, aku buat juga ada. Kalian tinggal lihat link-linknya di atas. Dan ini tuh segar banget guys tuh. Mantap. Juicy banget. Manis banget pokoknya nih. Sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini biar aku makin semangat buat video-video yang lainnya. And see you in my next video. Bye-bye.